Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, untuk hari ini saya akan bersilaturahim lagi ke insya Allah ketiga kalinya. Hari ini kami akan menyerahkan donasi sekitar 5 juta ke Bamun Dia yang kemarin sempat viral ya. Jadi kemarin kita sudah serahkan donasi, hari ini juga kita akan tambahi donasi yang kedua ya. Sambil kita mengecek perkembangan kondisi Bamun Dia kayak apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini saya mewakili teman-teman dari Yayasan Berkas Bersinar Abadi menyerahkan donasi yang kedua sebesar Rp4.600.000 kepada Bamun Dia yang sempat viral kemarin. Kalau saya boleh berpesan buat teman-teman, kalau masuk ke kampungnya orang, masuk ke daerahnya orang, alangkah bagusnya kita permisi dulu. Namun niat baik tetap niat baik ya, jangan hiraukan orang ngomong apa, yang penting manfaatnya. Alhamdulillah sore ini saya menyerahkan donasi yang kedua, langsung diterima keponakannya, disaksikan Bu Kasun ya. Jadi ini donasi yang kedua sebesar Rp4.600.000, saya Bu sarankan Bu ya. Ya, oke. Saya mewakili teman-teman dari Yayasan Berkas mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang alhamdulillah detik ini masih percaya sama Yayasan Berkas. Mudah-mudahan kami bisa amanah. Amin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya, jadi ini nanti totalnya sama ini ya. Ini sahabat. Kita bikin membuka supaya langsung rekening apa dulu ya. Iya lah, itu enam. Kita akan langsung dikasih ke bank. Terus tunggu waktu ini nunggu sampai. Roti udah tak ada. Wejang. Wejang berapa? Kepet. Alhamdulillah perhatian masyarakat luas terhadap Bamun Dia sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa, bantuan sudah banyak dan bantuan dikelola, dijadikan satu oleh pihak desa tercatat ya. Jadi pembukuannya sudah, jangan khawatir. Bagi teman-teman komunitas yayasan yang belum pernah kesini, monggo kesini, dipersilakan ya. Insya Allah pihak desa sangat amanah. Atas nama Yayasan Berkas Bersinar Abadi, juga keluarga Mbak Mundi ya, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kurang, salah hilang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.